tahu. Kita bunuh ikan keli ini. Ataupun membunuh dia dengan cara yang paling mudah di dunia. Pakai garam. Pegang lo nya. Nah, lebih mudah. Oh, salah kan. Kecil. Nah, tu yang eh. Ini garam. Ini saya usah lo ini masih hidup lagi ni. Masih hidup ni. Dan ini garam eh. Terima ayuh ke garam. Tengok garam murah. Nya udah nya. Okey okey okey. Ada. Itu cara bunuh dia. Mudah dan cepat. Nak tambah ke dia? Sudah, makan air lah. Biar dia. Kita tunggu dalam masa 15 minit dia akan mati ni. Tak payah kita nak tangkap dia, bunuh, pukul-pukul dia. Kita bagi garam je. Ah, tanjan aja. Okey okey okey. Hai, jumpa lagi kita di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Petang ni saya nak masak ikan keli, masak di dalam bulo. Ini dia ikan kelinya guys, yang tadi saya sudah potong kecil-kecil dan sudah dibersihkan. Antara campuran yang saya gunakan ialah daun ubi yang saya sudah gosok tadi, dan bahan tambahan lain ini dia bunga kantan dan juga ubur kantan. Di sini kita ada menggunakan minyak, Ajinomoto dan garam. Sangat mudah dan simple. Mula-mula sekali saya akan masukkan daun ubi tadi ke dalam ikan keli ini. Kita masukkan terus, dan juga bunga kantan dan umur kantan masukkan terus, dan sedikit minyak. Ajinomoto. Ini kita agak-agak ya. Rasa tu ikut selera masing-masing lah, nak kuat ke tak nak kuat ke, nak banyak ke nak sikit ya, terpulang kepada individual. Macam saya, kalau yang masak dalam bulu ni seperti yang saya telah cakap-cakap dulu, dia kena masin sikit, lebih sikit je, sikit je baru masakan dalam bulu itu sedap. Masukkan sedikit air, jangan banyak, agak-agak satu cawan kecil. Dan kita gaulkan. Gaulkan sampai sebati. Ini ikan keli tadi sebanyak 2 kilo ya. Tadi saya ada membeli buluh yang besar. So muat dalam 3 kilo macam tu buluh tu. So kita gaulkan, gaulkan sampai sebati. Ini nanti kita akan makan dengan nasi bubur. Sebab lauk-lauk pansuh ni kalau kita makan dengan nasi bubur memang sedap ya. Nasi kering pun boleh. Tak kira apa nasi lah. Nasi bubur ke nasi kering, dua-duanya sama boleh. Tapi saya lebih suka makan pansuh menggunakan nasi bubur. Kita masukkan terus ke dalam buluh guys. Oh, terus syuk ke. Ini buluh yang paling besar tadi saya beli. Ini berharga RM7 satu buluh ni. Ini boleh muat 3 kilo ikan keli ya. Ini baru 2 kilo. So ada kelebihan ya untuk saya memasak hari ni. Masukkan semuanya sekaligus. Mungkin ramai yang di sana tak pernah mencuba masakan ikan keli campur dengan daun ubi ya di dalam bulu. So korang boleh cuba. Terjamin sedap. Ikut cara saya ni. Oh, ngam-ngam oh, 2 kilo. Entak sikit je dah masuk dah. Ha. Lama ini masih baik, tak terlepas guys. Kecut. Kalau terlepas tadi habis. Okey, kita masukkan dia punya kuah-kuah tadi. Gulung-gulung-gulung dah sampai ke bawah tu. Penutup dia ini daun ubi. Patahkan. Patahkan. Macam gini.
dan kita tutup. Sekarang mari kita bakar ini buluh ikan keli panso. Kita mula membakar. Banyak masak. Oke okay guys, kita tunggu masak. Ini boleh dikira ya? Ini mau aku mana kura ya? Ungkun menyungai, ini mak nyamuk. Oh, nyu patah aku gau. Nyu melepih ya. Dan lemai nyambok tanah ya. Mak. Kita aja. Ini buluh dia sudah mendidih ya. Kita tengok hasil di dalamnya. Wow, itu dia. Ini kira dah masak ya. Dengar tu kerok. Masak apa Babilon? Masak ini ikan keli masak dalam buluh. Campur apa? Dengan daun ubi. Dah masak. Kamu dah buka baru. Ha, tengok. Belum. Ha, tengok tu cantik. Apo? Tok beria. Mekelekilat kan dalamnya. Nyok beria tu jai. Ya. Gelah gagak nama okay, jakok. Okay. Lapar perut tu. Okey. Ayah sudah lapar eh. Ha. Okey, jom. Angkat dah. Ini sudah masak. Sudah gerok di dalamnya. Tapi kena pakai ini kailap sebab dia punya buluh ni panas. Okey, kita ambil ini kailap. Aduh. Gini caranya guys. Ini buluh paling besar tadi saya beli. Ini dia boleh muat 2 kilo dalam. Tengok, cuba dengar ada bunyi lagi. Geru. Ha. Jom. Kita tuangkan di dalam mangkuk. Aduh. Kena hati-hati sebab ini panas. Tuangkan ke dalam mangkuk yang sudah disediakan. Nah, itu dia guys. Wah. Memang cantik. Ini lebih hane kita simpan. Memang cuan tok. Okay. Ini ada lagi di sini kita simpan dulu. Api itu masih bagus lagi. Nanti kita rasa aja. Gayang. Sekarang saya mahu merasakannya. Ini daging keli, ambil sikit daun ubi. Sup ini. Ini guys. Cepat ke kami kang pakai meliwar toh. Ayak bidik sudah tak boleh tahan ya. Ini meliwar. Ini guys, tengok nih. Apul. Nyamai ya? Masih dia. Dap. Nyamuk pernah dek. Dah. Nyamuk keban. Kepala ya. Kalau nyamai lah. Mengam. Aku lekat je pelak. Mau rasa. Masin cukup. Aji nemu tu bawah sikit. Memang terbaik. Ya. Udah tak? Masalah. Tuh. Manis. Manis sisi ya. Sama nyamai tau. Manis jadi keban. Anak nak resepi Abang Bilun. Nyata ikut resepi Abang Bilun ni. Kayang. Nah, okey. Mari kita makan. Jangan lupa like, comment and subscribe channel saya Abun Bilun dan juga jangan lupa datang ke channel Ayak Bidia. Okey. Bye-bye. Ayo kita makan sekarang. Ini dia ikan keli. Sedapnya guys. Kita makan dengan nasi bubul. Tadi saya cakap dengan nasi bubul. Ha. Jadi ayah ambil sendiri. Ini kantor pria atau? Ya, sedap kan untuk melihat mawaknya. Ini tadi chef misteri yang masak. Ini menu kecap. Boleh cepat masak. Ya, ayah angkat ke sendaknya. Ya, memang lama nak makan jumpa ya. Baru ya. Betul. Ya, belum main apa? Ya. Lah, dia. Apa mengam memang dah sebab. Dia lalu mengam.
Lalu, nak makan tak? Nampak orang ni. Aku tak nak dia. Dia tetap nak makan. Ni dia. Ni kan pria ni. Masak malik tadi. Tu ikan kelik kaban. Kau boleh dumbi kaban. Masuk boleh dumbi. Empat ngau si bubur. Ini tu wayu bilur makan si bubur. Ya bu bilur tu wayu makan si bubur. Mo, nak? Si bubur empat ya. Gak bilur ada dengar. Makan. Dah sapi ni rob. Mengam tu kaban. Ini Awin. Pewin. Ini aja yang Pewin itu makai kan. Makai tu lo. Makai Pewin. Ayahnya mayar. Ayahnya mayar tak dek. Ayah kan nyebut banyak tu dek. Baik komen aku dia mak, mai marah kurang. Ya, tapi cuma yang kurang. Ayo. Bela pelakuan ni mak yang. Tak jam. Bela pelakuan baik makan ya. Bye bye, jumpa lagi kita di pesta makan makan yang akan datang. Mana nama? Bye bye. Bye bye. Baik, Ken. Nanti kau malik, mama makan. Nanti hari malik ya. Nanti kau malik, Lisa. Okey, enggak, jangan kurang. Hari minggu ini, guys.